Oke sih, kita langsung turun saja karena kita udah ditunggu. Nah, nanti kita mau pamitan dulu sama ibu. Udah. Oh, ini mak gua nih. Baik hati. Sudah makan. Udah. Jangan dulu ya. Iya. Oke, kita udah pamitan deh. Langsung let's go. Tiba-tiba gue di jalan ketemu sama ini nih, acara apa namanya? Acara apa? Udah menarik coy. Mau lihat ini. Ini gue tunjuk. Jadi videografer gua. Anu pisang.
Di belum ada sih. Di mana? Mantap. Ya udah, keren. Oke cuy, selamat siang buat sahabat Bebel Vlog semuanya. Kita sekarang sudah berada di Kecamatan Luyo dan kita akan mulai petualang hari ini nih. Saudara kita nih, keren mantap. Ini kejadian cuy, kebun di sini ada 12 hektar kurang lebih segitu. Wis mantap. Calon-calon Sultan. Oh my God! Wow! Amin. Hei, hey. Di video ya, itu cerita. Sebar, hah? Sebar. Ini loh aku tuh. Berapa ini? Nih, mantap. Pohon aren. Oh, itu tuh. Cuy, kalau di daerah timur. Pohon aren itu biasanya digunakan buat ini nih, tuak. Nah, tapi kalau di daerah timur namanya bukan tuak. Kalau dari timur namanya sopi. Mantap. Sopi. Mantap. Jadi selain pohon aren di sini juga ada kelapa sawit nih. Wis banyak. Jadi mantap. Wah ini nih kolam ikan. Ini adikannya. Ikan apa yang dalam ini? Hah? Ikan nila. Ikan nila. Wah ini. Ini makannya apa? Memang makannya apa? Ini. Rumput-rumput laut yang ini nih. Iya. Ada 14 meter sampai ke sana. Panjangnya. Ini kalau dipanen ini berapa lama panennya? Biasa sekitar 5 bulan. 5 bulan udah dipanen. Atas itu ya. Semuanya. Naik gunung sombong amat. Naik gunung itu sawah, itu sawah. Iya. Nah, enggak masuk. Iya, kalau di sini pas kali nih. Ya. Tuh. Itu laut apa gunung? Gunung itu. Kayaknya laut. Hai. Iya. Nah.
alasan. Datang nang mbak malah ya, wa? Mau main cabai tuh. Jadi kalau kalah cabainya mau dibuang. Katanya ini itu sudah ganti nama, bukan cabe lagi, tapi namanya Lombok. Oke, dalam jalan pulang dulu nih, jalan pulang tuh. Oh.